Pripun sedere, saya kabare. Maafkan aku ya, aku lagi berantakan begini. lagi ngebabu hari ini ya enggak sih? Saya ngombe kopi sih ya, ben enggak gendeng ya enggak sih? Mantap. Hari ini aku mau bikin babka, tapi babkanya coklatnya itu aku pakai Nutella. Aku pakai Nutella aja. Aku enggak pakai coklat yang bikin sendiri itu, enggak lagi. Enggak ada coklat soalnya di rumah, jadi adanya Nutella, pakai Nutella aja ya. Tapi rotinya ini udah aku siapin dari semalam. Seperti biasa resepnya sih kayak roti-roti pada umumnya ya. Tepung terigu, yeast, gula, garam, telur, mentega atau butter, nah itu doang. Diuleni sampai kalis terus dimasukin ke dalam kulkas semalaman. Jadi kayak gini, jadi ini keras gitu. Oke, langsung saja kita prosesnya. Nah, ini udah ada aku keluarin dari kulkas ya. Keras ya dia. Kita bagi dua. Sisanya kita masukin lagi ke dalam kulkas. Ini kita masukin lagi ke dalam kulkas ya. Nah, yang ini kita gulung ya, kita gulung. Kita tipiskin, kita tipiskan. Nah, usahakan waktu gulung itu bentuknya kotak ya, bukan persegi panjang ya, kotak. Gulung sampai tipis ya. Nah, ini udah tipis. Terus aku kasih Nutella ya. Enak ini gitu. Yang banyak ya. Terus kita ratakan pakai palette knife ya. Terus aku taburin juga sama hazelnut yang udah di apa namanya blender ya. Enak ya kotak ini ya. Dari sini terus kita gulung ya. Nah, gulungnya ini PR ya. Bisa ya. Nah, ini wis tergulung ya, kayak gini ya. Nah, oke. Terus di apa ini nih namanya? Digituin lah ya. Nah, terus kita potong ya. Potongnya pakai bread knife ya, pelan-pelan. Belah jadi dua ya, agak becek ya, tapi nggak apa-apa karena kan isinya kan Nutella ya, jadi Nutella itu kan lumer. Nah, nih ya kayak gini. Oke, terus mulai kita kelabang. Oke, pertama dari sini. Terus ke sini. Tuh, kayak gini ya. Nah, terus aku udah siapkan juga
loyang, ini loyang loaf ya. Itu diolesi butter. Terus kita masukkanlah ini ke dalam. Alright. Dah, coklat tok, saya tak cuci tangan saya ya. Udah, jadinya kayak gini ya. Tuh, ya. Terus kita tutup pakai cling wrap atau pakai serbet sakarepmu ya. Ditutup, kita proofing selama 1,5 sampai 2 jam, tergantung suhu ruang kalian masing-masing. Oke? Cheers. Lihat nih, udah double size ya. Siap untuk dipanggang dengan suhu 190 derajat Celcius selama 20-30 menit ya, atau sampai dia matang. Oke, sementara itu kita akan buat simple syrup. Simple syrup itu apa? Sugar syrup lah ya. Bahan-bahannya cuma 2 macam aja, 1 banding 1 ya. 80 ml air sama 80 gram gula. Nah ini kita didihkan. Udah gitu doang. Didihkan aja. Alright. Oh nih udah matang. Lihat nih. Looks delicious ya. My god. Ada di panas sih. Hot. Be careful it's hot. Oke. Nah dari sini. Panas-panas gini. Kita siram. Pakai simple sirupnya tadi ya. Nah panas-panas gini biar dia menyerap. Siap untuk didinginkan. Kalau udah dingin baru nanti siap untuk dimakan. Ya, dinginkan dulu ya. Yuk, kita coba ya. Tak potong dulu ya. Oh my god. Oh my god, lihat nih. Wuih. Wow. Coba sih, dicoba sih, dicoba sih. Mari kita coba. Kelihatan gak sih? Maaf ya, rambutku berantakan. Kita coba dulu ya. Mantap. Enak banget. Panas, masih panas. Enak. Sampai mencoba.